Pemirsa, Arsenal menjuarai Community Shield usai menundukkan Chelsea 1-0. Gol kemenangan The Gunners dicetak Alex Oxlade-Chamberlain. Laga Community Shield 2015 mempertemukan juara Piala FA Arsenal melawan jawara Liga Primer Inggris Chelsea di Stadion Wembley Minggu malam. Arsenal berhasil membuka keunggulan melalui tendangan kaki kiri Alex Oxlade-Chamberlain pada menit ke-24. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua tidak ada satupun gol tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan The Gunners pun bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Arsenal sudah mengumpulkan 14 trofi Community Shield sekaligus mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu. Di musim 2014, Arsenal juga meraih gelar juara di ajang Community Shield. Kala itu The Gunners mengarahkan juara Liga Premier. Manchester City 3 gol tanpa balas. Arsenal membuka musim Liga Inggris 2014-2015 secara meyakinkan. Hal ini terlihat ketika tim Gudang Peluru sebagai juara Piala FA berhasil menekuk juara bertahan Liga Primer Inggris Manchester City dengan skor telak 3-0 dalam ajang Community Shield. Menurut pelatih The Gunners Arsene Wenger, sinyal kemenangan timnya sudah terlihat sepanjang paruh pertama. Pria asal Perancis menyebut bahwa ia mampu menurunkan skuad yang relatif komplit mulai dari sektor pertahanan yang bermain disiplin hingga sektor depan yang mampu mencuri 2 gol di babak pertama melalui Santi Cazorla dan Aaron Ramsey. Pelatih berusia 65 tahun menambahkan, meski pada babak kedua anak asuhnya sering kehilangan bola, namun dirinya tetap mampu menjaga semangat dan organisasi permainan dengan menambah 1 gol tambahan berkat aksi Olivier Giroud. Keberhasilan ini membuat The Gunners berhasil mengoleksi 13 gelar Community Shield.